Kita ke ibu kota, saudara, seekor ular sanca sepanjang 7 meter ditemukan di bawah lantai rumah warga di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya warga merasakan lantai rumahnya bergerak dan langsung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Besarnya ukuran ular membuat para petugas kewalahan melakukan evakuasi. Ular sanca ini awalnya ditemukan di bawah lantai rumah warga dan memiliki panjang 7 meter. Ukuran ular sanca yang besar membuat lantai rumah bergerak. Proses evakuasi cukup sulit sehingga petugas dibantu warga sekitar. Warga terkejut dengan penemuan ular karena awalnya hewan yang berada di bawah lantai 2 adalah seekor biawak. Ular sanca ini kemudian diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Sampai di TKP, kita size up, kita melihat sesuai dengan laporan adanya pergerakan-pergerakan lantai, gitu ya kan. Kadang bergerak, kadang tidak, gitu ya kan. Sehingga kita duga sesuai dengan laporan adanya biawak di dalam. Nah, dua orang kita kirimkan, lalu kita mencoba untuk atas persetujuan warga kita bongkar lantainya tersebut. Ketika sudah mulai terlihat adanya binatang di dalam, ternyata bukan biawak, ternyata ular. Kita bongkar dan ternyata benar bahwa yang ada di bawah tanah itu, di bawah lantai itu adalah ular sanca.